Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini orang makan ubi itu sudah jarang ya, ubi ungu itu sudah jarang. Apalagi kalau di kota-kota, pasti makanannya itu fast food. Kecuali memang orang itu penggemar ataupun favoritnya ubi. Nah, itu beda cerita lagi ya. Kemudian teman-teman, ya ubi ungu ini padahal rasanya itu enak, lembut, legit ya. Kalau teman-teman kukus ya, teman-teman rebus. Nah, saat ini kalau orang makan ubi ungu pasti dibilangnya lagi diet ya. Nah, pasti seperti itu ya. Memang ubi ungu ini digunakan untuk diet ya, berhasil dietnya sukses. Jadi teman-teman, kita akan bahas 8 manfaat ubi ungu untuk kesehatan. Siapa di sini ya yang bisa jawab kapan terakhir makan ubi? Ya mungkin sudah lama sekali ya, kalau saya itu baru beberapa bulan yang lalu. Nah, itu makan ubi. Nah, memang dalam bulan ini belum beli ubi ya. Nah, teman-teman, ubi ungu ini rasanya manis ya. Enak, bisa menjadi alternatif pengganti nasi ya, karena karbohidrat kompleks, jadi memang bisa digunakan ketika teman-teman sedang diet. Nah, ubi ungu ini banyak ya, banyak jenisnya. Ubinya warna ungu, warna putih ya, warna kekuningan. Ya, itu yang sering ditemui. Nah, teman-teman ya, kalau seandainya teman-teman makan ubi ungu, ya ini banyak sekali vitamin, mineral yang bisa teman-teman dapatkan. Mulai dari kandungannya, ya tentu ada airnya, ya kalori, protein, lemak, ya zat besi, natrium, kalium, magnesium, ya zinc, beta karoten, tiamin, riboflavin, niacin, vitamin C. Jadi ada beberapa manfaat ubi ungu yang bisa teman-teman dapatkan untuk kesehatan. Di antaranya yang pertama, membantu membakar kalori. Teman-teman ya, ubi ungu ini mengandung karbohidrat, mengandung kalori. Karbohidrat kompleks ya, jadi kalorinya memang rendah ya, rendah. Jadi kalau teman-teman pengganti nasi ya cocok-cocok saja ya untuk pengganti karbohidrat dari nasi. Karena karbohidrat kompleks ya, ini akan lebih lama diolah, akan lebih lama dicerna. Nah, jadi ini akan membuat teman-teman cepat kenyang, kemudian tahan lapar, jadi laparnya lebih lama. Kalau seandainya teman-teman mengkonsumsi ubi ungu, ya ini indeks glikemiknya tidak terlalu tinggi. Ya, jadi ini tidak membuat gula darah melonjak naik tiba-tiba. Ya, jadi normal, standar gitu ya. Kemudian ubi ungu ini bisa membantu menyusutkan sel-sel lemak. Nah, jadi memang tepat sekali kalau seandainya teman-teman ingin membakar kalori lebih banyak, ingin menurunkan berat badan, yang sedang diet mengkonsumsi ubi ungu. Yang kedua, melancarkan sistem pencernaan. Nah, teman-teman, ya ubi ungu ya selain rendah kalori, ya kemudian juga karbohidrat kompleks, ya ini tinggi serat. Nah, kalau kita mengkonsumsi makanan yang berserat ataupun tinggi serat, ini bagus untuk pencernaan kita, menjaga kesehatan pencernaan kita. Ya, salah satunya mengkonsumsi ubi ungu. Nah, teman-teman, ya kandungan mineral dan vitamin ubi ungu tadi ya itu bagus untuk pencernaan dan juga karena kandungan seratnya tadi. Nah, ubi ungu ini juga bisa dibilang ini anti obesitas. Nah, jadi kalau teman-teman mengkonsumsi ubi ungu ya dengan jumlahnya yang wajar, jangan terlalu banyak juga ya. Nah, ini akan menyehatkan pencernaan ya, membantu menurunkan berat badan, terhindar dari obesitas. Salah satu manfaat teman-teman mengkonsumsi makanan tinggi serat yaitu teman-teman bebas sembelit ya, terhindar dari sembelit. Kemudian juga kadar kolesterol teman-teman bisa normal ya, tidak tinggi. Yang ketiga, menaikkan berat badan. Nah, tadi menurunkan berat badan, sekarang kok bisa menaikkan berat badan? Jadi mana yang benar nih, Dok? Nah, teman-teman ya, ingin menaikkan berat badan, yang perlu diperhatikan adalah menaikkan massa otot ya, bukan lemak. Nah, karena ubi ungu ini karbohidrat kompleks ya, rendah kalorinya. Nah, teman-teman bisa mengkonsumsi ubi ungu ya untuk melakukan aktivitas sehari-hari, kemudian olahraga teratur ya supaya tetap berenergi. Nah, jadi massa otot meningkat, kemudian juga berat badan bertambah. Jangan
Jangan pernah berpikir menaikkan berat badan hanya sekedar menaikkan berat badan dengan cara yang tidak sehat. Makan-makan terlalu banyak, makan karbo-karbo, makan lemak, ya. Berat badannya memang bertambah, tapi massa ototnya bisa menurun ataupun segitu-segitu aja. Jadi, teman-teman bisa menambah berat badan dengan mengkonsumsi ubi ungu dipadukan dengan olahraga teratur. Yang keempat, mengontrol kadar gula darah. Nah, teman-teman ya, ubi ungu rendah kalori. Kemudian juga indeks glikemiknya rendah, termasuk karbohidrat kompleks. Ya, tinggi serat. Nah, ini semua menyehatkan ya. Ini akan membuat kadar gula darah teman-teman tetap normal ya, tidak melonjak naik tiba-tiba ketika makan. Ya, jadi ini cocok bagi orang yang tidak penderita diabetes maupun yang penderita diabetes. Ya, ini akan membantu mengatur kadar gula darah tetap normal. Yang kelima, meningkatkan imunitas tubuh. Teman-teman ya, karena tinggi antioksidan ya, banyak mengandung mineral, vitamin. Ya, ini ketika teman-teman mengkonsumsi ubi ungu, ya tentu ini bisa membuat tubuh optimal ya, karena menerima asupan vitamin, mineral ya, antioksidan ya, terhindar dari radikal bebas. Ya, pokoknya mantap sekali kalau teman-teman mengkonsumsi ubi ungu untuk meningkatkan imunitas tubuh. Yang keenam, mengurangi peradangan sendi. Nah, teman-teman ya, peradangan sendi biasanya diderita oleh orang yang usianya sudah tua ataupun lansia ya, 60 tahun ke atas. Nah, tapi bisa saja ya usia muda mengalami radang sendi. Nah, teman-teman ya, ubi ungu ini mengandung beta karoten, magnesium, zinc, vitamin B. Nah, ini bisa membantu mencegah peradangan sendi dan meredakan peradangan sendi yang berhubungan dengan peradangan. Nah, jadi kalau teman-teman ada rasa-rasa nyeri lutut ya, nyeri-nyeri sendi, coba mengkonsumsi ubi ungu. Yang ketujuh, mengurangi resiko tukak lambung. Nah, teman-teman ya, ubi ungu tinggi serat, kemudian karbohidrat kompleks. Ya, jadi dia akan lebih lama di dalam lambung ya, menyehatkan pencernaan, terhindar dari sembelit. Nah, ini juga akan membantu mengurangi produksi asam lambung. Nah, apalagi teman-teman punya gangguan asam lambung ya, bisa mengkonsumsi ubi ungu ya, tapi jangan terlalu banyak. Kemudian teman-teman ya, karena dia mengurangi produksi asam lambung, ini juga bisa menurunkan resiko teman-teman lambungnya luka ataupun tukak ya, tukak lambung, jadi ada luka di lambungnya. Nah, ini kondisi yang serius juga ya bagi penderita gangguan lambung. Yang kedelapan, mencegah kanker. Karena paparan radikal bebas, faktor lingkungan, ini bisa meningkatkan risiko terkena kanker. Nah, dengan teman-teman mengkonsumsi ubi ungu ya, karena kandungan antioksidan ya, antioksidan aktifnya seperti beta karoten, antosianin, nih sifatnya itu anti kanker, sifatnya itu anti peradangan. Nah, ini bisa membantu menurunkan terkena kanker, risiko terkena kanker. Ingat ya, bukan minum ekstrak ubi ungu ataupun makan ubi ungu gitu ya, itu pasti tidak terkena kanker. Enggak ya, ini hanya menurunkan risiko terkena kanker. Jadi tidak ada salahnya ya teman-teman mengkonsumsi ubi ungu untuk menurunkan risiko supaya tidak terkena kanker. Nah, teman-teman setelah menonton video ini, apakah teman-teman mau membeli ubi ungu? Ya, ini silakan saja, karena ubi ungu memang bermanfaat bagi tubuh yang ingin menurunkan berat badan. Ini coba makan ubi ungu kalau memang dietnya susah ya, dietnya itu jarang berhasil ataupun turunnya dikit-dikit-dikit, naiknya banyak ya, coba makan ubi ungu. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jangan lupa like, share, dan komen. Sebarkan video ini, viralkan video ini. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.